Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, anda bersama Zara Uthman. Kepakaran Kak Zara membantu anda celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okay, ini sedang hujan renyai-renyai. Okay, Kak Zara ada juga ada belajar untuk berdoa di waktu-waktu mustajab. Okay. Sekarang ni waktu hujan. Doa sewaktu hujan, mari kita hafal bersama-sama. Kak Zara bukan ustazah dan Kak Zara pun baru belajar ni. Jom kita sama-sama ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Tahniah kepada anda yang telah pun menghafal doa ni. Okay? Kita hafal bukan kita nak cerita ke orang, tapi antara kita dengan Allah. Dan Kak Zara nak bagi inspirasi. Rasa kalau setiap hari tak bagi inspirasi ni macam ada yang tak kena pada diri Kak Zara, sebab tak banyak kebaikan yang Kak Zara lakukan. Jadi untuk menambah kebaikan ni, salah satunya Kak Zara buat video live ni, FB live ni. Okey, mari kita hafal doa sama-sama. Allahumma sayyiban nafi'an. Kak Zara pun baru bermula nak baca doa-doa ni. Okey, kita sama-sama ya. Okey, Kak Zara juga ada belajar tentang, dah banyak kali belajar, okey, dan belajar lagi tentang timeline. Timeline kita dilahirkan, sejak kita dilahirkan sampai sekarang umur kita berapa, dan kita tengok bila kita ni sampai bila dipanggil due date, expiry date kita, due date kita yang menjadi rahsia. Jadi kita bersyukur pada Allah, Allah masih hidupkan kita lagi. Dan kita doa agar Allah bagi kita peluang lagi untuk kita perbaiki diri. Okay, masa yang ada ni, sisa-sisa usia yang ada ni, yang kita tak tahu bila expiry date dia. Jom kita sama-sama ya, sama-sama sebenarnya untuk diri Kak Zara yang tak masih banyak lagi kesilapan, masih banyak lagi kekurangan, masih banyak lagi perlu diperbaiki diri. Okay, sama-sama ya. Jadi apa yang Kak Zara belajar di IMKK, salah satu banyak sebenarnya, banyak Kak Zara belajar. Kelas kita daripada pagi sampai pukul 12 malam. Ramai orang, lebih 10,000 orang peserta IMKK, the last IMKK, Intensive Magnet Kejayaan dan Kekayaan, lebih kurang macam tu . Jadi kenapa nak pergi belajar-belajar ni? Sebab kita kena hunger, kita kena lapar, kita kena dahaga. Jadi Kak Zara lah, itu pilihan Kak Zara. Kak Zara rasa Kak Zara banyak lagi perlu perbaiki, dan Kak Zara bersyukur, Kak Zara attend, bersyukur pada Allah. Ada benda-benda yang kita tak sedar, dan kita tahu, tapi kita lebih faham lagi. Bukan sekadar kita pergi belajar ilmu. Minta maaf, tekak kering. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Okay, bukan sekadar. Ini Kak Zara nak dah habis kelas. InsyaAllah Kak Zara nak balik ni dan hujan. Kak Zara nak beri inspirasi lah, nak ingatkan. Kak Zara pun dah tak, sebelum ni pun dah pernah belajar. Dan mungkin Kak Zara tahu ada di antara anda lah, ini bukan rahsia lagi. Cuma nak mengingatkan kita yang sentiasa terlupa. Di waktu hujan, kita nak kita nak doa kita terangkat, doa kita makbul lah, dari kata lain, didengari oleh Allah. Salah satunya kita boleh berdoa bila-bila masa, tapi salah satunya di waktu hujan turun.
Di waktu hujan turun, selain daripada kita baca doa tadi, Allahumma Allahumma sayyiban nafi'an tu, ya Allah turunkanlah kami hujan yang bermanfaat. Okey, hujan ni mungkin kita rasa lemak lecehnya hujan tapi makhluk lain perlukan hujan ni, pokok-pokok perlukan hujan, okay, perlukan hujan. Mungkin kita sama leceh lah, nanti banjir nanti tu, tapi ada makhluk lain yang sangat memerlukan hujan. Mungkin kita tidak perlukan, kita rasa kita tidak perlukan. Okay, semua yang Allah buat tu ada hikmah, semua yang Allah jadikan tu ada kepentingan. Okay, Kak Zara nak bagi satu sekejap saja sebab Kak Zara nak balik. Kak Zara nak share juga hari ni sebab kenapa hidup beri manfaat. Rasa macam kosong kalau tak dapat nak share kepada anda semua, sebab kuranglah pahala kalau kita tak share perkara yang baik. Kita nak share ni bukan bermaksud diri kita dah sempurna. Kak Zara pun masih dalam transformasi memperbaiki diri. Sebab apa yang Kak Zara lakukan ini adalah Kak Zara nak prepare result yang lebih baik untuk 5 ke 10 tahun akan datang. Okay, apa dia? Doa. Doa waktu bila lagi? Dua tips Kak Zara nak bagi yang Kak Zara juga belajar. Waktu hujan turun, kita submit doa kita. Kita panggil submit doa. Dan waktu mandi pun, waktu kena air, okay? Waktu kita air tu menyirami badan kita, masa tu pun boleh kita submit doa kita antara waktu-waktu. Banyak lagi yang Kak Zara akan share dengan anda semua. Cuma persoalan dia adalah kita ni, kita dah buat macam-macam. Kita dah berdoa, okay? Kita dah berusaha buat macam-macam, tapi kita ada di antara kita yang hidup kita masih stuck. Buat tak jadi, buat tak menjadi, buat tak menjadi. Kita tak faham kenapa kita buat asyik tak menjadi ni. Dan yang terbuka mungkin, Kak Zara nak buka, mungkin anda juga dah tahu, mungkin salah satunya kita kena check balik. Check balik apa? Selain daripada memang solat kita, kita kena check, check balik hubungan kita dengan source yang paling utama. Apa itu sumber kuasa yang pertama, yang paling agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah buat macam-macam ni, tak tahulah macam-macam perniagaan dah kita buat, macam-macam usaha dah kita buat, rugi, kena tipu, stuck, macam-macam berlaku kat kita. Datang, kita dah buat macam-macam dari A to Z, tapi tak nampak hasil dia. Dapat duit hilang, kena rompak, kena tipu, rugi. Apa yang tak kena dengan saya ni? Apa tak kena dengan aku ni? Salah satu yang Kak Zara belajar adalah kita cuba balik, bukan kita cuba, salah satunya kita balik, kita tak tahu, balik kita jumpa mak dan ayah kita, okay? Jumpa mak dan ayah kita, minta restu, minta maaf, cakap dengan mak dan ayah kita, mak, saya minta maaf mak, okay? Ayah, saya minta maaf ayah, saya dah buat macam-macam, saya tak tahu, mungkin saya pernah guriskan hati mak dan ayah, saya mohon kemaafan, saya mohon redha, saya mohon apa ni, kepercayaan, restu, doa daripada mak dan ayah. Okay, salah satu cuba kita check balik, mungkin ini yang perlu kita buat. Jadi kita tengok, buat dulu bagi isteri, bagi isteri selain mak dan ayah. Sebenarnya sos yang paling utama adalah, individu yang paling utama adalah suami. Kita dah buat macam-macam, tetapi adakah suami kita redha? Adakah suami kita restu? Adakah suami kita ni setuju? Jadi oleh itu dapatkan keredhaan daripada mereka-mereka yang utama ni. Okay, bagi lelaki, ibu dan ayah, okay. Perempuan pun dia ada ibu dan ayah juga. Perlu juga minta, minta doa, minta restu, minta maaf
dan kepada isteri. Of course, satu lagi, dia perlu mendapat restu daripada suami dia. Kadang-kadang kita start, kita tak faham kenapa lah saya buat ni, asyik tak menjadi. Nak kaya, bisnes tu, bisnes ni, tapi bukan kaya, tapi kayap jadinya. Gurau petang-petang ni, gurau. Okay, jadi itu salah satu yang Kak Zara nak share dengan you all semua. Kepada anda yang ada mak dan ayah lagi, okay, kepada masih ada mak dan ayah, gunakan, okay, gunakan peluang ni mendapat restu daripada keramat hidup kita, sebab kita tak tahu, mungkin ada suatu tindakan kita yang mengguriskan hati ibu dan ayah kita. Mak dan ayah kita ni mungkin dia tak cakap, tapi dia terpendam di sudut hati, dia terasa hati, minta maaf. Kita minta mak, kalau ada mak, ayah, terutamanya mak lah, mak, kalau ada sesuatu yang mengguriskan hati, minta mak restukan, maafkan, sebab saya nak berjaya dunia dan akhirat, saya nak berusaha untuk family kita, nak ubah family kita. Tapi kalau ada sesuatu yang tersekat di hati mak, di hati ayah, mungkin apa yang saya buat ni tak mendapat redha Allah, dan saya tak boleh move on, saya tak boleh cipta kejayaan saya, sebab keramat hidup tidak restu, kecewa, sedih, terguris hati. Maka bila terguris hati ibu dan ayah kita, terutamanya mak, ayah pun sama juga, tapi yang selalu deal dengan kita ni mak lah, jadi kalau terguris hati ibu dan ayah kita, maka doa kita akan terhalang. Usaha kita tak diredai. Kita tak buat apa yang Allah suka. Ini Kak Zara belajar. Allah tak suka dengan kita bagaimana Allah nak kabulkan doa kita. Jadi buat, jom kita buat apa yang Allah suka. Kita balik, walaupun kita tak tahu sebenarnya, rasanya macam tak ada salah ni, tapi kita tak tahu, mungkin ada isu kecil saja, tapi mak kita terseguris hati. Okay, ada satu kisah macam mana mak dia terguris hati. Okay, bila anak dia tanya, mak, ada tak mak kecil hati dengan saya? Mak cakaplah, mak, ada tak mak kecil hati dengan saya? Mak simpan perasaan, mak rasa sedih dengan sikap saya. Boleh tak mak maafkan, dan mak cuba ceritakan kepada saya, dan mak maafkan saya. Ada satu cerita. Lepas tu mak dia pun ada satu kisah ni, dia mendengar kisah ni dan dia jumpa mak dia. Dan akhirnya mak dia cakap apa? Tak ada, mak dia tak nak mengaku sebenarnya. Mula-mula tak adalah, mak dah maafkan, mak tolonglah mak, kalau ada apa-apa saya perlu, saya benar-benar minta daripada hati yang paling dalam. Dan dia kata, dia cakap apa? Yelah, kalau ada pun okeylah mak, ceritalah. Dia kata, apa dia mak? Dia kata, mak kecil hati, tapi bendanya kecil aja. Okey, benda-benda yang kecil ni kita tak perasan. Apa dia, mak? Mak ceritalah, saya sanggup mendengar. Saya pun tak tahu. Okey, ada satu kisah ni bagaimana dia dah dapat ilmu ni dan dia jumpa mak dia. Mak dia kata, sebenarnya kecil je, tapi tak tahulah mak terasa hati sangat dekat engkau. Satu hari, mak tanya, kau bawa barang, lepas tu mak tanya, satu hari kau balik, muka kau masam je, lepas tu terus kau masuk dalam bilik, lepas tu kat tangan kau ada bimbit satu plastik. Mak tanya, apa yang kau bawa tu, apa yang kau beli tu? Lepas tu kau kata dengan muka yang selambanya, sebab mak pun tak tahu apa masalah kau. Lepas tu kau masuk bilik, mak kau kata goreng pisang. Kau terus baru bawa masuk bilik. Mak teringin sangat nak makan goreng pisang tu yang kau bawa tu. Tapi sampai ke malam, sampai ke besok, mak tengok tak ada pun kau pelawa mak nak makan goreng pisang tu. Mak rasa kecil hati sangat. Terpendam, tapi mak tak adalah, mak kata kecil. Tapi benda tu tergambar-gambar di fikiran mak. Anak dia pun terus menangis. Mak,
Ya Allah mak, ya Allah, ya Allah, okay. Saya minta maaf mak, ya Allah, ampunkanlah saya mak, ya Allah, tolonglah mak maafkan saya. Saya betul-betul minta maaf. Saya rasa inilah salah satu penyebab bagaimana usaha saya ni tak menjadi mak. Saya pohon kemaafan daripada mak. Mak saya minta maaf mak. Lepas tu dia explain. Pada hari tu saya ni ada masalah. Saya tak terfikir pun pasal goreng pisang tu mak. Jadi saya tak terfikir sangat pun pasal goreng pisang tu. Saya bukan nak makan goreng pisang tu sorang-sorang, tapi saya ada masalah. Saya kena marah kat bos. Kerja saya tak siap. Jadi saya very mood saya sangat, okay, sangat down lah mood saya. Saya minta maaf mak, menangislah si anak dengan si anak tu, mohon ampun mak, saya minta maaf mak, ya Allah ya Tuhan. Nah, yang inilah mungkin penyebab usaha saya mak. Saya minta restu daripada mak supaya usaha saya ini diberkati dan saya dapat, kalau saya berjaya, saya nak nak membantu mak, nak bantu keluarga kita mak keluar daripada kepompong yang ada sekarang ni untuk kita dapat hidup yang lebih baik. Okay, Kak Zara berharap perkongsian Kak Zara pada petang ni sedikit sebanyak menyuntik inspirasi kepada kita semua. Okay, kepada anda yang masih lagi ada ibu dan ayah, jagalah keramat hidup kita, ibu dan ayah. Kebanyakan mereka yang semua dan majoriti mereka yang berjaya, kaya dan berjaya yang Kak Zara jumpa ni, seka-seka Kak Zara yang memang juta-juta bisnesnya. Okey, antara salah satu yang mereka jaga adalah ibu dan ayah. Kadang-kadang mereka ada di antara mereka yang bawa mak dan ayah tinggal bersama-sama sebab mereka tahu ibu dan ayah ini adalah kita namakan keramat hidup. Doa mereka makbul. Jadi untuk mereka yang ada ilmu, tahu tentang rahsia ni, mereka tak akan biarkan orang lain berbakti kepada mak dan ayah. Sebab mereka nak jaga mak dan ayah ini adalah sumber kekayaan. Doa mak dan ayah ni sangat makbul. Kalau kita jaga mak dan ayah, minta doa mereka, mak saya nak keluar, mak doakan saya kaya dan berjaya, mak doakan semua permudahkan, mak doakan saya hari ini saya dapat keuntungan dan sebagainya. Okay, selamat petang daripada Kak Zara. Besok bercuti, gunakan waktu ni dengan sebaik mungkin. Mungkin nak kemas rumah, mungkin nak ada macam-macam planning, nak bawa anak-anak keluar, nak jumpa ibu dan ayah. Mungkin ada orang dah balik kampung bermula Sabtu, Ahad, Isnin dan Selasa. Okay, bercuti ya. Jadi Kak Zara tidak bercuti. Tetapi Kak Zara sambil-sambil pergi seminar, bawa anak bercuti ya. Tinggal di hotel yang dalam kemampuan kita lah. Tengok kemampuan masing-masing. Okay. Dan Kak Zara ambil peluang sambil pergi, kita pergi tuntut, okay? Top up kefahaman di IMKK. Anak pun bercuti, dan hari ini Kak Zara ada seminar lagi. Besok ada satu hari, tapi besok anak Kak Zara tak cuti sebenarnya. Dia sekolah tahfiz, okay? Ini tahfiz, sekolah tahfiz anak kecil Kak Zara tu, dia memang tak cuti. Dia sekolah, dia tak mengiktiraf cuti di Pawali, Tahun Baru Cina dan sebagainya, dia tidak mengiktiraf. Okay, jadi Kak Zara berharap inspirasi ni bermakna untuk anda sebab dia sangat bermakna untuk Kak Zara. Sangat bermakna, sangat bermakna, dia tertusuk di dalam hati. Ya Allah, kalau sebelum ni kita kefahaman kita ni kurang. Dulu kita pernah dengar ustaz kata, jangan sekali kau kata kepada ibu dan ayah. Sekali guris hati, sebenarnya sekali air mata mak ayah kita keluar untuk kita, menangis kerana kita, kerana sakit hati, kerana kecewa dengan kita. Tunggulah saat semua hancur, semua hancur . Jadi oleh itu kita perlu dapat kemaafan, keredaan ibu dan ayah kita, okay. Jangan biarkan mereka, jangan jadi si tanggang, okay. Sangat bermakna, jadi kisah ni sangat bermakna untuk Kak Zara. Dan Kak Zara berharap mungkin ramai yang dah jaga mak ayah dia, tahniah, alhamdulillah. Tapi mungkin ada di antara anda yang belum lagi macam mana terasa nak jaga mak dan ayah ni, nak bagi duit kepada mak ayah ni satu bebanan, satu tekanan, okay? Sebenarnya bagilah duit kat mak ayah kita. Sebab tu dalam perancangan keuangan, tak habis-habis Kak Zara ni, dalam perancangan keuangan setiap bulan jadualkan untuk
untuk beri beri apa? beri gajilah kepada mak dan ayah kita. Banyak mana pun kita bagi, kita balas, tak akan dapat bayar walaupun setitik air susu mak kita. Okey. Jadi oleh itu, kisah ini sangat terinspirasi, sangat sentap, sangat mendalam masuk ke dalam jiwa Kak Zara. Kak Zara sangat bersyukur kepada Allah sebab benda-benda ni kita semakin faham, semakin faham, dan kita semakin menghargai orang di sekeliling kita, mak dan ayah kita. Mak dan ayah kita satu je, tak boleh dah ditukar ganti, dibeli-beli, ditukar-tukar, tak ada, itu aje lah. Bila yang paling terasa, bila mak Kak Zara pergi, macam seolah-olah hilang, kita hilang, okay? Hilang sebahagian daripada hidup kita, tapi kita kena jejak di bumi yang nyata. Setiap yang hidup pasti akan mati, dah tiba waktunya, dah tiba waktunya mak Kak Zara pergi. Okey, gitulah juga kita, masa yang masih sisa-sisa ni, jom sama-sama sebenarnya Kak Zara menyeru diri Kak Zara untuk kita buat kebaikan sebanyak mungkin. Okey, kebaikan sebanyak mungkin. Terima kasih kepada mereka yang share video live Kak Zara. Okey, siapa yang belum like page Zara Othman, sila like page Zara Othman, klik follow, tekan see first. Okey. Dan peruntukkan sebahagian daripada gaji kita untuk bagi kepada keramat hidup kita, gembirakan mereka. Mulakan, tak boleh bagi banyak, mulakan sikit dulu tetapi konsisten. Kalau boleh bagi RM50, bagi dulu RM50. Minta mak doakan, mak doakan saya, mak saya nak naikkan lagi. Mak doakan saya, mak saya nak naikkan jadi 100. Saya mohon restu mak, cium mak kita, peluk mak kita, mak dan ayah kita, minta restu daripada mak dan ayah kita. InsyaAllah Allah akan buka. Okay? Dan of course lah, selepas, selain daripada tu, kita kena berusaha lah, buatlah sepatutnya apa yang kita buat. Cumanya penghalang untuk usaha dan doa kita tu, salah satunya restu dan jaga hati mak dan ayah kita. Okay, sekarang ni atas kirah petang, inspirasi petang daripada bersama Zara Othman, salam sayang daripada Kak Zara. Okay, ingat tabung kita adalah tabung untuk mak dan ayah kita setiap bulan. Okay, tabung untuk mak dan ayah kita setiap bulan. Peruntukkan, tak boleh bagi banyak, bagi sikit pun tak apa. Bermula RM50. Minta doa daripada mak dan ayah kita. Mak tolong mak, mak doakan saya agar saya kaya dan berjaya, agar saya lebih, bisnes saya dia berkembang maju, agar saya jadi anak yang soleh. Saya nak bagi mak lebih banyak lagi, ini komitmen saya. InsyaAllah mak kita, kalau mak kita gembira, semuanya akan mudah untuk kita sebenarnya. Kalau kita gembira, mak kita gembira, insyaAllah jalan kita tu terbuka luas. Allah mudahkan segala-galanya. Okay, dunia dan seisinya. Okay, membahagiakan big Y kita, terutamanya mak dan ayah kita. Mulakan, peruntukkan. Kalau kita memanglah pendapatan kita ni, kalau kita tak buat perancangan macam ni, sampai bila pun kita rasa tak cukup untuk bagi-bagi kepada mak kita. Bagi dia, gembirakan dia. Memang RM50 tu alah, banyak mana sangat bagi yang orang yang dapat. Tapi bagi kita nak bagi ni, rasa terketar, ketar tangan. Bagi yang berpendapatan mungkin rendah. Tapi tak apa, mulakan. Lepas tu minta doa daripada mak. Tambah lagi, tambah lagi dan tambah lagi, insyaAllah. Dan kita buat dalam list kita sebenarnya, kita nak bagi berapa, nak bagi berapa kat mak kita ni. Kita cakap, ya Allah, alhamdulillah, kalau alhamdulillah saya dapat bagi RM1,000 kat mak saya setiap bulan, RM2,000 untuk mak saya setiap bulan. Oh, subhanallah, tu impian kita, impian kita untuk bahagiakan mereka yang kita sayang. Okay? Salam sayang daripada Kak Zara. Ingat, peruntukkan, tengok berapa persen, 5-10% daripada duit gaji kita untuk kita beri kepada, beri gaji kepada mak dan ayah kita, kepada mereka yang tersayang. Itu pun tak boleh nak menolong mana sangat, tetapi itu sebagai tanda, tanda komitmen kita sebagai sebahagian, sebagai anak yang soleh. Okay? Sekadar ni daripada Kak Zara,
fi amanillah. Kak Zara sayang anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.